Dari tanggal berapa nih untuk Imlek? Kita sebulan yang lalu kita sudah menyediakan alat ini untuk penyambutan baru Imlek tahun kelinci. Kelinci kita akan jatuh pada tanggal 22 Januari. Di toko kita mendatangkan ratusan model lampion baru. Model lampion mulai dari yang kertas, plastik, dari kain, dari akrilik. Itu kan yang dipakai rekrutnya. Nah itu banyak model-model yang tahun ini modelnya cukup bagus ya. Plastik. Terus angpau juga sangat banyak sekali. Angpau tahun ini ada yang berbentuk dompet, dari kain, dari kecil sampai besar. Hanya bentuknya mulai dari yang kecil sampai yang dari kain yang harganya 27. Terus kita tahun ini dia kan piring-piring, mangkok, sembayasa, Jepang. Kita warga yang sembayang itu selalu mengganti yang baru. Jadi kita menyediakan piring mangkok dan sembayang. Dan kita makan gede. Yang ini. Ini yang mulai yang kecil dari senti sampai 50 senti itu lilin-lilinnya yang terus pajangan-pajangan tahun ini seperti penampilan di Cipuji seperti jempol juga cukup banyak dan terus pohon-pohon yang mau Bukura masa kita tahun ini juga banyak. Nah, kita di sini juga rangkai membuat kepada masyarakat yang mau ingin merangkai sendiri, mereka membuat di pop di sini. Saya membina, kita sudah sediain contoh-contoh misalnya karya sendiri. Ataupun mereka seandainya ini yang sudah jadi, kita menyediakan pesan mulai dari yang jadi sampai yang tidak juga dari bulan satu bulan kemarin hingga hari ini penjualannya bagaimana? Penjualannya oke lah, ini mendekati ini Februari ya, itu ada tekan. Terima kasih.